Setelah kita berkumpul beramai-ramai ini, apa setelah ini? Jangan sampai kumpul. Gimana acara di Benar Meriah tadi? Masya Allah, orang ramai. Sesudah itu, sampah berserak. Macam mana acara di Benar Meriah tadi? Belum pernah saya menengok orang berkumpul sebanyak itu. Hebat, ramai, meriah. Apa setelah itu? Selop saya hilang. Bukan itu yang diinginkan. Setelah acara ini, maka sholat berjamaah di masjid semakin ramai. Cara mengatasnya bagaimana? Tengok sholat subuh besok. Saya tadi mandi jam 4, dingin. Yang saya bayangkan, gimana kalau mandi jam 4 subuh? Tapi jangan khawatir, pokok kayu banyak, bisa masak air panas. Sambil masak air panas untuk mandi, buat kopi. Kopi gayo pun luar biasa. Saya termasuk orang yang tak suka kopi, jarang-jarang minum kopi. Tapi sampai di sini, begitu saya minum, luar biasa. Jangan minum kopi pahit. Sudah hidup pahit, jangan minum kopi pahit. Dikasih saya gula, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan, apa pesan Tengku Umar? Kalau besok aku hidup, kalau malam ini aku mati, perang melawan Belanda, mati, mati syahid. Kalau besok masih hidup, minum kopi. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab, dihitung amal kita bukan berapa kali ke Makkah, bukan berapa kali hafal Quran, bukan berapa kali bersedekah. Yang pertama ditanya adalah salat, bukan somat. Salat. Ini masjid sudah cantik, megah, hebat. Pemandangannya luar biasa. Gunung, Masya Allah, pemandangan luar biasa. Rasanya entah gimana lah melihat gunung puncak, suasana sejuk tenang dengan pohon-pohon yang indah. Nampak pula layang-layang. Apa itu? Senang mengambil gambar kita. Drone. Saudaraku yang mengambil drone, ambil gambar. Ini benar-benar luar biasa. Di bawah penuh, di dalam penuh, di atas sampai ke atas gedung-gedung. Masya Allah. Begitulah meriahnya di Benar Meriah. Maka sholat berjamaah mesti ramai. Ini kalau diambil gambar dari atas, coba nanti di upload, masukkan ke FB internet. Buat pertanyaan, acara apakah ini? A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Konser dangdut ngempor goyang patah-patah. C. Semua orang bingung, ini acara apa? Kasih tahu ke seluruh penjuru dunia semesta alam, begini orang Benar Meriah kalau mendengarkan pengajian. Allah Akbar. Mendengar takbirnya bergetar suara, bergoncang tiang aras. Rekam, kirimkan ke Palestina. Mencret orang Israel. Tentara-tentara Israel pakai Pampers menyaksikan ramainya tentara pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Gambar bupati kecil, gambar wakil bupati kecil, gambar Pak Sekda kecil, gambar saya bisa dipilih. Gambar sedang menunjuk pula itu. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh Akbar. Cuma ada yang satu saya kurang setuju. Apa? Titelnya dibuat pus. Maksudnya ustaz. Mantap. Dalam rangka halal bihalal, Pemda Benar Meriah beserta jajaran dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Ini masyarakatnya berlapis-lapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik, ada yang tak terlalu cantik. Tentara ada, FPI ada, PP ada, Pancasila. Apa nih? Saya apa tak PP? Nahdlatul Ulama ada, semuanya ada, berlapis-lapis. Tapi semua ini akan menjadi baik kalau kita bisa bekerja sama. Betul?
Kerjasama yang paling hebat, tolong menolong yang paling mantap adalah saat sholat berjamaah. Kalau sudah imam mengatakan takbir, semua ikut takbir. Allahu Akbar. Semua makmum. Pernah tak bapak ibu sholat berjamaah ketika imam Allahu Akbar tiba-tiba ada di belakang? Gak mau. Tapi imam jangan dilawan, betul? Imam jangan dilawan. Tiba-tiba ada makmum karena imamnya panjang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Lama betul imamnya. Imam tak boleh dilawan. Siapa yang melawan imam nanti bangkit di padang mahsyar dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kepala orang bentuk keledai, ah, ini yang melawan imam dulu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.